Assalamualaikum. Sampurasun. Kang aja sama Opik mau enggak kuat nanjak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, baik. Selamat siang pemirsa setia dari channel Akhwatun Media. Pada sobat-sobat Akhwatun semuanya yang berada di rumah. Kembali lagi berjumpa dengan saya Opik Kagawa sebagai host dalam acara Akhwatun Jalan-Jalan Mistis. Ya, pada kesempatan kali ini kita sedang berada di salah satu sudut di Kota Sumedang, dia keberadaannya, dan menurut warga sekitar di sini yang lewat ke daerah ini sering banyak oleh diganggu oleh makhluk-makhluk yang tak kasat mata, dan kebanyakannya itu di malam hari. Terus juga di tempat ini tuh ceritanya lumayan membuat warga-warga di sini bergetar gitu ya, sampai takut untuk melewati sini karena sering diganggu. Dan untuk itu kami dari tim Akhwatun Media akan berkesempatan untuk menelusuri, mungkin ya kita akan menelusuri dulu faktanya seperti apa. Penasaran kan? Ikuti terus bersama kami di hanya di Akhwatun Media. Untuk itu jadi kami bermaksud untuk menelusuri kebenaran faktanya di tempat ini seperti apa. Penasaran kan? Untuk itu tetap ikuti kami di hanya di channel Akhwatun Media. Cari gini alus. Iya paling itu kagak jatuh. Tuh. Cari gini yang bagus tuh. Jangan injak makam ya. Assalamualaikum ya lil kubur minal muslimin. Wah, angker kan aja. Angker. Ya. Kita ngalang yuk. Yes. Situ tuh. Akar, akar. Ini pohon buni. Oh, ini. Iya. Ah. Amisnya. Itu tuh yang itu. Kita iya tah. Kita ngalang yuk. Akarnya. Buat sarang apa? Musang. Musang? Iya. Dua kopi. Ah. Bajing. Musang. Musang. Oh, ikan tukang lo, wong. Iya, kalau pun cukup,
Auranya lebih dekat ini. Ini kelihatan dari ujung sini ini. Thank you.
tadi udah jelas ketemu dua yang apa yang menarik perhatian kita. Terus ada satu lagi tadi yang akan ceritain terakhir itu. Tarik aja dulu sebentar atau gimana kan, siap nggak kan? Boleh. Buat lebih meyakinkan. Iya, meyakinkan buat gue ya, meyakinkan ini. Tapi sebentar aja ya, sebentar aja. Waktunya dalam. Oke teman-teman, sekarang ini Kang Ajo lagi mencoba menarik ya. Tadi yang sempat datang. Kita coba tarik sebentar saja. Assalamualaikum. Sampurasun. Punten diwaga. Apunten diwagalnya Abah. Abdi kadieu sanes hoyongna naon palain ngobrol hubung sakedap. Kadieu mah tangtosna jaroh panginten. Terus muka dua tadi ninggal aya nu bade sumping ka dieu. Atos mung sakitu hungkul. Teu aya maksud deui nu sanes. Mohon. Palai anu tangtos nama menjaro Abah eta mohon dah siap mohon atuh nuhun punten diwagalnya Abah atuh nuhun parantos cekap mohon atuh nuhun ya Abahnya atuh nuhun di sini kita ada yang datang lagi kita cukup lah. Pulang ya. Yang barusan itu, ini datangnya berbentuk yang dibilangkan kata saya itu. Tapi sudah. Insya Allah. Sudah betul ya. Kan, pemirsa. Jadi doakan terus kami ya. Nanti kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Semoga kita diberikan izin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehat-sehat selalu buat pecinta Akhwatun jalan-jalan mistis hanya di Akhwatun Media Channel. Yang ngeyeng tuh, Bang. Iya. Iya. Udah. Ke update heula bising. Halo, Bang Joni.
Pak. Motornya. Motornya berapa? Ini tanjakan ekstrim nikung nanjak.